Begitu juga dengan dairi. Dairi Nabi Muhammad ni apa dia? Iaitu hadis-hadis. Yang mahir pasal hadis-hadis ialah ulama juga. Bukan artis, bukan ahli sukan. Kita biasanya teridola dengan artis dan ahli sukan. Lebih daripada mengidolakan ulama lagi. Itu yang masalah tu. Jadi dalam perjalanan kita menuju ke akhirat ni, ada ditinggalkan harta karun dia iaitu Al-Quran, dan juga dairi kapten kita iaitu hadis Nabi Muhammad. Yang mahir dua-dua benda ni ialah ulama. Kita kena ikut ulama lah. Itu cara mudah dia. Di bawah itu ada saya senaraikan beberapa maksud ayat Quran yang dipetik daripada kitab Ihya juga. Surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini Tuhan tanya. Sama ke orang berilmu dengan tak berilmu ni? Jadi jawapan dia tak samalah. Sebab itu kita kena ikut ulama. Yang kedua, surah Al-Ankabut ayat 43. Contoh-contoh itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang mengerti kecuali orang-orang yang berilmu. Segala perumpamaan, segala contoh yang ada dalam Quran ni, yang betul-betul tahu maksud dia ialah ulama. Kita tak boleh pandai-pandai nak reka. Oh, Tuhan kata begini-begini, maksud dia begini kot. Itu menyebabkan sesat lagi lah. Yang ketiga, surah Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya ialah ulama. Ulama lagi. Semua cerita pasal ulama dalam Quran ni. Surah An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu, ahli zikir, jika kamu tidak tahu. Jadi keempat-empat ayat Quran itu tadi menunjukkan kelebihan ulama. Sebab itulah Imam Ghazali tadi dia kata, penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Kita ikut ulama. Pimpinan kita ulama. Dan akhirnya satu hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi-nabi dah tak ada dah. Walaupun ada satu ajaran sesat, Ahmadiyah Qadiani, orang Qadiani, dia kata ulama dia tu nabi. Tu tak apalah. Dah ajaran sesat nak buat macam mana? Selepas Nabi Muhammad dia tak ada nabi-nabi dah. Yang ada ulama. Dan ilmu nabi-nabi ini tadi diwarisi oleh para ulama, kita ikut ulama, ya, kepimpinan ulama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kitab Ihya yang besar ini dia terbahagi kepada empat bahagian. Yang pertama, bahagian ibadah. Dalam bahagian ibadah nanti dia cerita macam-macam lah. Pasal ilmu, pasal akidah, pasal cara bersuci, pasal sembahyang, pasal zakat, semualah. Yang kedua, bahagian aktiviti seharian. Yang ni adab-adab. Kita akan belajar nanti adab makan mengikut sunnah. Bukan ikut cara kita, bukan ikut cara barat. Ikut sunnah. Adab rumah tangga, adab nikah kahwin. Adab bekerja, adab bergaul dengan orang, adab beruzlah, adab berduduk bersendirian dan buat amal ibadah. Dia sebut berkhalwat, bukan berkhalwat yang berdua-duaan tu. Ini berkhalwat untuk agama. Adab-adab bermusafir, adab-adab berjalan, adab-adab mendengar, adab mencontohi adab-adab dan budi pekerti Nabi. Semua tu kita belajar nanti insya-Allah. Bab yang ketiga, perkara-perkara yang merosakkan kita. Perkara-perkara yang membinasakan dunia dan akhirat. Membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Dia akan cerita nanti bahaya nafsu perut, bahaya nafsu kemaluan, bahaya lidah, tak jaga cakap, bahaya marah, bahaya mencintai dunia, bahaya mencintai harta, bahaya kedekut, bahaya bermegah-megah sombong, bahaya takbur dan ujub. Macam-macam bahaya. Bahaya-bahaya ini kalau kita tak buang, dia akan binasakan kita di dunia dan binasakan kita di akhirat. Sebab tu tajuk tu dia kata,
perkara-perkara yang membinasakan kita. Dan bab yang terakhir iaitu perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Maksud dia menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kita nak selamat dunia akhirat, apa kena buat? Antaranya kita akan sentuh tentang taubat. Kena selalu taubat, kena selalu bersabar dan bersyukur, kena selalu zuhud. Zuhud ni kita bincang kemudianlah, panjang cerita dia. Kena selalu bertawakal, kena selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kena selalu ikhlas, kena selalu muhasabah diri. Kita kira balik, fikir balik, renung balik. Kita buat amal banyak mana, buat benda tak elok banyak mana. Dan selalu ingat kepada mati. Inilah empat bab dalam kitab Ihya yang akan kita sentuh insya-Allah. Seterusnya kita pergi kepada hikmah yang ketiga. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia ini. Kata Imam Ghazali, aku akan buktikan kecenderungan manusia sekarang jauh dari bentuk kebenaran. Tertipunya mereka dengan kilatan Fata Morgana dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi. Kata Imam Ghazali, dia akan buktikan yang manusia zaman sekarang ni, zaman dia lah tu. Itu pun dah lama dah, zaman kita ni lagi teruk. Manusia zaman sekarang ini jauh daripada kebenaran. Manusia zaman sekarang ini tertipu dengan Fata Morgana. Dan manusia zaman sekarang ni, bila dia menuntut ilmu, ada ilmu, kumpul ilmu, dia puas hati kalau dia dapat kulit ilmu. Isi ilmu dia tak indah. Yang pertama kita tengok, Fata Morgana ni menatang apa ni? Kita ada sentuh dah hari tu. Fata Morgana. Fata Morgana ni, dia satu pemandangan yang menipu mata kita. Biasanya dia ada di padang pasir. Kita berjalan di padang pasir, kita nampak di hujung sana tu macam ada laut, macam ada kolam, macam ada sungai. Tapi bila kita bergerak nak pergi kepada dia, hilang. Laut tadi hilang, sungai tadi hilang. Rupa-rupanya dia hanya bayangan. Disebabkan cahaya matahari itu panas, udara panas ni tadi dia bentuk bayangan, dia jadi macam cermin. Yang tu Fata Morgana. Kalau kita naik kereta pada waktu tengah hari, memang kita nampak di hujung jalan raya sana tu dia ada macam air. Kita kata, ada air kat tengah jalan tu. Bila kita makin dekat, air tu hilang. Hilang, dia ada di hujung sana pula lagi. Itu Fata Morgana. Jadi Fata Morgana ni dia menipu kita.